Goreng diapake ya? Ini digoreng tok atau dadi kok? Goreng biasa anu tok. Iya, digoreng biasa dadeke anu tok martak anu tok bak lor tok. Tapi kok teplon. Oh, ungu kae salah rutak pindah. Nek aku seneng nek misale bak lor suwen nek males gorengnya. Wis, tok tak anu sik iki mulai. Ya. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan selamat malam untuk semuanya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan di dua pertemuan sebelumnya atau dua minggu sebelumnya saya sudah membahas mengenai are, larik atau baris, di mana di situ kita sudah memulai dengan are satu dimensi, ya, penggunaan are, terus dilanjutkan dengan minggu kemarin yaitu are dua dimensi atau multidimensi. Cukup panjang lebar saya bahas di situ. Hari ini kita akan coba untuk mempraktekkan ya, praktikum untuk arenya di situ ya, supaya kita memahami caranya seperti apa sih kita perhatikan. Saya yakin tidak semuanya itu kemarin bisa praktikum. Artinya apa? Setelah saya selesai teori, ya belum tentu dicoba. Atau kalau semua orang sudah mencoba dan melihatkan hasilnya ya, itu akan menjadi lebih bagus. Tapi hanya beberapa orang saja yang mengirimkan untuk latihan-latihannya, ya. Ada yang sudah mengirimkan, ya, mencoba, gitu ya. Ini latihan saya, Pak, yang untuk are 1 maupun are 2 sudah saya coba dan berhasil. Karena are ini cukup rumit ya untuk memahaminya, cukup rumit untuk memahami bentuknya seperti apa. Oke, karena mata kuliah ini juga nanti di pemrograman itu juga muncul seperti itu ya, ada are lagi begitu. Ya, kita mencoba untuk praktikum dulu lah ya. Karena kita tidak tatap muka secara langsung, kalau tatap muka habis saya langsungkan teori, Tasir mencoba secara langsung sehingga bisa tahu sampai di mana praktikum yang sudah saya jalankan untuk apa itu minggu kemarin. Baik ya, hari ini kita akan mencoba untuk teorinya. Sudah siap semuanya? Oke, sudah siap? Oke ya, diperhatikan dengan baik-baik. Mungkin sudah siap untuk aplikasinya. Ini saya tak buka dulu mengenai yang kita kerjakan di semester kemarin ya, di minggu kemarin. Sebentar, ini saya tak setting ke OBS saya supaya jalan lancar. Iya, saya setting dulu OBS-nya karena di sini ada encodingnya ya, overload. Berarti ini saya harus segera saya pindahkan supaya nanti tidak terjadi overload. Sebentar. Oke, terima kasih. Boleh pakai PC Mas Edi Stresno ya, Edi STW Edi Stresno ya. Boleh, silahkan. Kalau mau pakai PC ya, monggo, silahkan, boleh-boleh saja. Yang penting Anda bisa ada aplikasinya, mau pakai HP boleh juga ya. Kemarin yang pakai HP. Oke, di minggu kemarin sebelumnya, dua minggu yang lalu, saya akan gunakan fungsi array ya. Array-nya, contohnya di sini. Penggunaan yang array satu dimensi ya, penggunaan array untuk satu dimensi. Kemarin sudah saya coba untuk penggunaan array satu dimensi ya.
penggunaannya. Saya mulai dari yang sederhana dulu ya, mulai dari sederhana dulu ya penggunaan arenya. Kita akan mencoba untuk menggunakannya ya, untuk yang array satu dimensi ya, array satu dimensi. Baik, saya akan coba untuk array yang satu dimensi. Kita akan buka dulu Pascalnya ya. Ini mungkin nanti suaranya agak sedikit kurang jelas ya. Oke, terima kasih Mas Edi Sutrisno. Saya akan pelan-pelan untuk pakai HP. Diperhatikan dengan baik-baik ya. Oke, yang pertama kita tulis judulnya dulu. Judul kita tulis yaitu, silakan mau tulis huruf besar maupun huruf kecil ya. Kita ketik program. Ya. Judul paling atas sendiri kita ketik program. Itu ya. Array satu dulu Mas Gilang ya, kita coba yang sederhana dulu ya, kita coba yang sederhana dulu, nanti kalau sudah berhasil kita lanjut ke array yang lain Mas Gilang. Oke ya, terima kasih Mas Gilang. Program kita kasih nama latihan, latihan underscore array. Ini ya, latihan array ya, sudah. Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma ya, jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Sudah. Baris nomor 2 kita ketik uses atau unit system yaitu CRT. Ya, CRT ya, unit system CRT. Kita buat variabel ya, kita buat variabel untuk memasukkan data yang sifatnya kecil saja, variabel ya, kita tuliskan var pada baris yang ketiga. Kalau mau ditulis ya silahkan var itu ya, maju sedikit satu dua spasi atau tiga spasi ya, atau tiga atau empat spasi. Kita tulis bill, itu untuk memasukkan bilangan ya, titik dua. Array kemarin kita gunakan ini, contoh itu di sudah saya kirim ya, ini contoh di program yang pertama itu di array 1. Array ciri daripada sebuah deklarasi daripada array itu berbeda dengan deklarasi variabel biasa. Kalau variabel biasa kita tuliskan nama variabel atau identifiernya diikuti dengan tipe data. Contohnya bill yaitu integer seperti itu. Itu berarti apa? Hanya ada dua nama variabel atau identifiernya diikuti dengan tipe data. Bill titik dua integer. Kalau pakai array deklarasinya masih ingat ya, ada tiga, berarti bill diikuti dengan array baru op tipe datanya. Array menunjukkan indeksnya, berarti di sini kita tuliskan indeksnya 1.5. Saya hanya akan tuliskan data 1 sampai dengan 5. Kurung tutup. Op tipe datanya apa? Integer. Integer ya, integer. Sudah. Nih, kita tuliskan seperti ini. Kita gunakan variabel lagi di sini, yaitu ada variabel i atau x atau apa terserah Anda ya, kita tuliskan tipenya integer. Ini variabel biasa. I tipenya adalah integer. Gimana Mas Kun Hasan? Ada yang mau disampaikan? Monggo Mas Kun Hasan, ada yang mau disampaikan? Oke, kita sudah buat yaitu baris pertama program latihan array berakhir dengan titik koma. Baris yang kedua uses CRT berakhir titik koma. Baris yang ketiga cukup saya tulis var. Baris yang keempat saya tuliskan bill, kita deklarasi array bill titik dua array kurung siku 1.5, berarti kita indeksnya ada 5 of integer. Ya, monggo saya tunggu Mas Kun Hasan ya. Silakan ya, kalau belum siap silakan monggo. Ya. Ini saya pelan-pelan nanti dicoba lagi ya, ini ya.
tipenya integer. Program kita mulai dari sini ya. Begin. Kita awali dengan kata begin. Anda nulisnya silahkan bebas. Huruf besar semua boleh, huruf kecil semuanya boleh. Ini tidak sensitif case, artinya tidak membedakan huruf besar maupun huruf kecil. Ya, oke. CLR, SCR, clear screen, kita bersihkan layarnya. Ya, jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Oke ya, setelah kita teruskan begin, kita teruskan clear screen. Perulangan for, ya kita akan mencoba perulangan for i titik 2 sama dengan 1, ini sudah ya, to, 5, do. Nah, ini sintaknya adalah seperti ini untuk membuat perulangan i itu akan diulang sebanyak 5 kali dari 1 ke 5. Kita tuliskan apa yang diulang, begin. Nah, ini begin, kita tuliskan di sini yaitu apa, write, ya, write. Write, masukkan sebuah bilangan. Ya, write, kurung buka, tanda petik, masukkan, ya, sebuah bilangan. Masukkan bilangan. Atau input bilangan gitu ya, masukkan bilangannya. Masukkan bilangannya, titik-titik, sama dengan, tanda petik, kurung tutup ya. Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Kita baca variabelnya readLine. Ini yang membedakan antara variabel biasa dengan variabel array. Kalau biasanya kita masukkan bilangan itu ya readLine itu bill saja gitu. Tetapi karena ini pakai indeks ya maka kita tuliskan bill ya kurung siku ada nilai i-nya di sini ya i. Nah, di sini yang untuk menyatakan bedanya antara variabel biasa dengan variabel yaitu apa? Area itu bedanya seperti itu. Ini yang membedakan pertama tadi adalah mengenai deklarasi. Di situ ada dua, kalau yang biasa yaitu nama variabel diikuti dengan tipe data, kalau pakai array nama bilangan indeksnya baru tipe data. Begitu juga di dalam penulisan variabelnya. Berarti readLine bill ya masukkan sebuah bilangan, saya sebut dengan bill gitu aja ya karena tadi ditulis bill. Kurung siku ya i karena di situ tipenya yang kita tuliskan adalah i. Terus kalau sudah kita bisa tuliskan ini ya apa yang mau diulang. Nah, ini tadi kok ada tanda ini apa ini? Oh, kurung tutup ya. readLine bill titik koma begitu ya sudah cukup ya. Berakhir dengan tanda titik koma. Kita tutup dengan n ya n-nya titik koma karena ini bukan n untuk itu ya. Ah. Kita buat di sini atau satu baris ini ya for untuk perulangannya i titik 2 sama dengan 1 to 5 do jalankan di situ ya. Nah ini untuk mencetaknya di sini ya. Nah ini kita tuliskan yaitu write ya kurung buka, bill, kurung siku, i, ya, kurung tutup. Ini untuk pencetakannya saya kasih spasi 01 ya, spasi 01 di sini ya, kurung tutup, titik koma. Terus readLine ya, supaya kita diberi kesempatan untuk membacanya. Kalau sudah kita tutup dengan n titik. Oke, sampai sini dulu. Saya tunggu.
Oke, kalau sudah kita simpan dulu ya, file save ya, kita simpan dengan file save, kita kasih nama ar atau array begitu atau array 1 satu saja di sini ya, array 1 ya. Oke. Kalau sudah, maka nama filenya akan muncul di sini arr-1. Nah, ini nama array-nya. Kalau sudah, apakah sudah betul atau belum penulisan kita? Itu kita cek dengan menggunakan Ctrl F9 yaitu dengan run. Ya, run, nah, itu nanti kalau ada kesalahan-kesalahan akan kelihatan di situ, karena di dalam menulis itu I mas ya, I ya, run kita jalankan. Nah ini masukkan, kalau sudah betul masukkan bilangannya. Saya sih dengan berapa urut aja 50 60 begitu ya, 70 80 kalau sudah 90. Nah kalau sudah kita tekan enter. Nah ini hasilnya, setelah itu yang bawah itu untuk mencetaknya. Kalau tidak ada ini, maka kita tidak diberikan kesempatan untuk mencetak. Ini hasilnya adalah 50 60 70 80 90. Oke, sudah betul atau belum? Oke, sudah benar semuanya. Boleh, silahkan Mas Gilang. Ya, kalau mau di-share, monggo. Itu lebih bagus ya. Meser itu boleh-boleh saja mas ya, berbagi ilmu sama teman-teman boleh ya. Saya kalau ada mahasiswa justru tak suruh seperti itu mas, supaya cepat pinter ya. Jadi kalau ada mahasiswa itu ya, temannya dibantu kalau secara praktikum itu, supaya kita bisa menerapkan ilmunya, tingkat kemampuan kita itu sampai di mana sih untuk membetulkan punya orang orang lain. Terima kasih Mas Gilang Gumilar. Oke. Ada yang lain, coba tampilkan, lihat perintahnya. Baik, ini kalau saya tekan enter nih ya, yang mana ini, monggo, sama si satu layar, saya tunggu. Oh, ini sudah mas. Oke, terima kasih Mbak Dina Nur Khalifah, lancar. Oke, yang lain lagi, Fatinatun, terima kasih. Dan lancar juga. Ini sudah sampai ini, saya tuliskan di situ Mas Afif ya, silahkan monggo Mas Afif. Ya, silahkan. Yang lain gimana nih? Sudah selesai belum? Baru dua yang melaporkan, Mbak Dina sama Mbak Fatin. Fatinatun ya, maksud saya. Monggo. Yang lain sudah? Oh, Nanda Wahyu, terima kasih. Sudah lancar. Mas Eko juga sudah lancar. Mas Wahid juga sudah. Oke, terima kasih Mas Kun Hasan. Muhammad Iqbal, masih error-errornya di mana Mas? Muhammad Iqbal, silahkan dikirim di WA Mas, saya bantu. Ya, kalau ada yang error silahkan. Reza, terima kasih sudah lancar. Apalagi Mbak Evi, sudah lancar. Ahmad Taufik juga lancar. Siapa lagi? Laila, ya, Laila. Elia juga sudah lantar. Siapa lagi? Mas Mbak Marani, terima kasih. Terus ada lagi Evanti, terima kasih. Ini yang GSTMV ini siapa ya? Kok namanya nggak kelihatan ini? Namanya disingkat ini siapa? Apa Gusti?
Oke, Mbak Nur Dahlia, terima kasih. Tadi yang masih error siapa ya di sini? Muhammad Iqbal, coba saya cek di WA saya dulu ya. Muhammad Iqbal. Oke, ini siapa ini yang kok kesalahannya? Ini saya lihat dulu ya. Oh, ini yang kemarin ya. Untuk siapa ini tadi ya yang sudah kirim ini ya, diperhatikan untuk kurungnya ya. Array-nya, untuk array ini kesalahan di sini yang tadi Mas siapa? Muhammad Iqbal ya. Mas Muhammad Iqbal. Ya, pom diperhatikan. Untuk array pakai kurung siku. Tadi yang sudah nih ya, arenya itu tadi ya, monggo tadi siapa yang tadi Muhammad Iqbal atau siapa tadi ya, yang error tadi yang barusan, oh, atau Anita Putri ya, saya balap ini. Ini arenya nulisnya pakai ini ya, are itu pakainya kurung siku ya, kurung siku ya, kurung siku bukan kurung buka kurung tutup ya, kurung buka kurung tutup siku maksud saya, yaitu satu are kurung buka siku satu titik titik lima kurung tutup, yaitu ya, kurung tutupnya yang salah itu tadi yang itu ya. Oke, ada lagi untuk berikutnya.
Untuk Mas Muhammad Iqbal, dengar ya Muhammad Iqbal ya. Ini saya kalau nulisnya agak lama Mas, ya saya langsung saja saya jawab dari sini ya. Itu programnya jadi satu Mas, Mas Muhammad Iqbal. Jadi program, ya program saya tulis di sini ya. Mudah-mudahan Anda ini bisa lihat nih. Program latihan AR kalau mulai seperti ini, digandeng Mas di sebelah kanannya. Program latihan ya underscore AR. Nah seperti ini, ya jangan dipisah. Untuk Mas Muhammad Iqbal, ya monggo silahkan. Kesalahan ada di situ. Yang ini tadi sudah saya jawab untuk bahasa apa ini AR-nya yang 92 itu ya. Kesalahan pada 92 itu penulisannya saja. Gimana Mas Edi Stresno? Di HP ada Mas, ya. Itu ada kesalahan di blognya itu Mas, ada Mas. Mas Edi Stresno, ada Mas, ya. Sama. Ya, dicek lagi coba. Oke, lanjut ya. Nah, ini sudah dibuatkan yang gak besar sama Mas Edi Sutrisno. Terima kasih Mas Edi Sutrisno yang sudah upload di programnya yang secara besar ini ya. Tampilannya sudah ini. Oke, terima kasih Mas Edi Sutrisno ya. Sudah ini ada yang contohnya sudah ada di situ. Saya kan saya juga sudah nge-share untuk latihan bareng-bareng. Oke, kita lanjut. Kalau yang ini agak sedikit panjang ya. Nah, kalau yang ini agak sedikit panjang untuk penulisannya ini ya. Yusis ini yang untuk latihan dua ini kalau saya ketik ini wah programnya cukup banyak sekali nih ya. Tapi kita coba untuk mengerjakan pelan-pelan ya. Ini ya, programnya cukup banyak sekali ini. Oke ya. Program untuk yang ini cukup banyak sekali untuk yang kedua. Sekarang saya pilih file new baru ya, lembar kerja baru. Kita buat lembar kerja baru. Oke, terima kasih untuk Mas Lubabul Ahmad yang sudah lancar ya. Oh, terima kasih Mas Tri Wahyono. Sudah saya betulkan ya. Terus berikutnya tadi Fatur Rahman lancar, sudah tidak ada masalah. Ivan Nur juga lancar. Oh tadi Mbak Anita ya, Mbak Anita tadi sudah saya betulkan kesalahannya ya dari grup tadi ya, kesalahan ada di situ untuk Mbak Anita Putri ya. Oke, kita lanjut untuk penulisan berikutnya ya. Tuh kita terus lanjut dulu di programnya, kita tuliskan yaitu yang kedua, coba yang kedua, yang kedua ya. Kita tulis program yang kedua. Oke, judul saya tulis di situ ya, program latihan AR2 berakhir dengan tanda titik koma. Ya. Judulnya saya kasih nama program latihan AR yaitu 2 ya, berakhir di situ pakai titik koma. Terus berikutnya lagi ya, uses CRT. Uses CRT. Ini saya terus huruf besar saja ya, supaya kelihatan kalau di an itu kecil sekali nih ya, uses CRT. Oke, kita tulis di CRT sudah cukup kelihatan ini. Konstanta ya, itu singkatan daripada konstan ya. Konstan itu artinya tetap. Ini boleh di bawahnya, boleh di sebelah kanannya, boleh seperti ini konstanta kayak penulisan variabel itu ya. Maksimal, maksimal atau max gitu ya boleh ya variabelnya. Maksimal sama dengan 25. Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Nah, berikutnya yaitu tipe. Ini kita gunakan deklarasi AR dengan menggunakan tipe yaitu Arial
Saya tulis di sini pakai underscore yield, ya. Aryl sama dengan array kurung buka siku 1 titik titik 25 ya, 25 data maksudnya, kurung tutup op, yaitu op ya, op string, karena untuk data apa itu ya string ya, atau ya di sini real, sorry real ya. Karena akan gunakan real kok digunakan itu ya, jadi Aryl array 1 sampai dengan 25 op real, kalau string ya biasanya a string gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan cara demikian ya. Kita gunakan variabel. Di sini kita akan gunakan variabel dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu kita gunakan dengan menggunakan tipe supaya kita sedikit lebih bervariasi begitu. Ya, kalau yang umum kan kita tuliskan nama seperti ini ya. Nah, terus kita gunakan titik dua array. Jangan lupa ya kurung buka siku. 1 sampai dengan berapa di sini 25 ya, array pokoknya 1 sampai dengan 25 of string, karena nama saya gunakan string, jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Oke, di sini saya akan gunakan model yang kedua, nama titik 2 array kurung buka siku 1 titik titik 25 kurung tutup siku op string. Terus berikutnya harga, saya terus dengan HRG, koma jumlah yaitu JML, koma total untuk menampilkan total yang di bawah ya. Ini tipenya Aryl yaitu A.2A underscore real ya. Titik koma jangan lupa, kalau mau disamakan ini digeser ke kanan namanya supaya rapi seperti ini ya, ini supaya kelihatan seperti itu. Ada variabel yang lain di situ ya. Ada n, x-nya tadi ada nih ya, ada n, ini variabel untuk jumlah, koma x, ini tipenya byte. Ya, ini untuk variabel tipenya byte, nanti akan saya jelaskan ya, byte, karena ini berhubungan dengan di bawahnya. Grand ini untuk jumlah total ya, grand ini untuk total jenderal, nek cara Jawa nih gitu ya, kalau bahasa Jawanya itu total jenderal ya, ini tipenya real. Oke, sampai di sini lancar. Oke ya, tadi ada yang apa buffer tadi, buffering. Buffering itu kesalahan ada pada jaringan ya. Kalau muter-muter terus coba cari lagi di sini ini. Udah habis hujan, mudah-mudahan lancar nih ya. Yang tadi yang buffering tadi siapa ya Mbak, siapa ya Mbak, siapa ini tadi, coba saya cek dulu. Oh ini Mbak Laila Matsuroh ya. Kalau buffer itu biasanya penerimaan tidak lancar nih. Di sini bednya sudah cukup lancar nih ya. Sudah naik nih 700 ya ini ya. Kbps per second 646 selalu stabil punya saya nih di sini. Ya. Untuk kembali ke program ditekan enter Mas ya. Untuk kembali ke program tekan tombol enter ya, silahkan. Oke, kalau lancar kita lanjut. Begin, di sini selalu kita tuliskan apa? CLRS CR, yaitu clear screen untuk bersihkan layarnya. Grand, nilai grand ini sama dengan 0 karena kita akan menjumlahkan itu ya, total jenderal itu
itu berawal dari sini. Kalau di sini tidak dinilaikan nol, itu nggak kelihatan sebetulnya, tapi nanti uangnya akan kehilangan ini ya. Dulu ada programmer-programmer nakal itu, grade-nya itu ditambah dengan angka 10 atau berapa begitu ya nggak kelihatan. Atau 15 ya, kalau angka yang zaman dulu itu dibuat pecahan gitu nggak kelihatan ya. Jadi maksudnya gini, kalau kita membeli segala sesuatu ya itu kalau nilainya ditambah dengan 10 rupiah itu kan nggak kelihatan dan kecil sekali kan gitu. Tapi kalau itu dikalikan tiap hari ada transaksinya berapa gitu ya, ya itu bisa digunakan untuk apa itu ya, untuk kredit ninja itu ya, satu bulannya gitu ya. Nah, ini makanya kita gunakan grade-nya ini adalah sama dengan 0 supaya awal penjumlahnya adalah 0. Berikutnya adalah judul bright ya, bright line di sini judul kurung buka, kalau ini pakai kurung buka tanda petik, pengolahan data penjualan barang, jadi namanya adalah pengolahan, atau mungkin kalau mau pasnya adalah penama perusahaannya sebetulnya adalah toko umpamanya seperti ya toko gak rugi atau toko gak bangkrut begitu ya. Nah itu akan diberikan nama apa itu nama perusahaan atau nama tokonya di situ atau nama perusahaan atau nama apalah begitu ya. Pengolahan data penjualan barang, pengolahan data penjualan barang. Ya. Pengolahan data penjualan barang tanda petik kurung buka ini ya. Terus kalau sudah berakhir dengan tanda titik koma. Yang ini itu hanya untuk memberikan spasi kosong saja, red line ini ya, hanya memberikan spasi kosong supaya ada jaraknya begitu ya antara judul dengan data yang akan kita masukkan nantinya gitu ya. Kalau tidak dikasihkan itu berarti nanti gandeng jadi satu seperti itu. Ini hanya untuk apa itu saja, dituliskan boleh tidak juga dapat. Hanya sebuah opsional. Oke ya, bridge. Berikutnya kurung buka. Nah, di sini tadi sudah kita masukkan maksimalnya adalah 25. Kita akan masukkan berapa jumlah data barangnya. Berapa? Itu apa? Jumlah data barang. Artinya apa yang beli itu berapa di situ jumlahnya ya. Kita enggak usah masukkan banyak-banyak. Maksimal 25 ya. Maksimal sama dengan 25. Kalau mau dilebihkan berarti konstantanya juga dinaikkan ya, konstantanya maksimalnya 100 umpamanya seperti itu. Ya. Berapa jumlah data barang maksimal umpamanya 25 ya. Di situ tanda tanya terus kurung tanda petik, kurung tutup ya, berakhir dengan tanda titik koma. Ini kita baca variabelnya dulu, read line. Saya tadi ngasih nama variabel n, ya ada n-nya di situ ya. Jumlah data itu dengan n number atau cacahnya di situ. Nah, ini perhatikan dengan baik-baik ya. Jika, nah ini ya, jika yang dimasukkan itu n-nya, kan ditanyakan seperti ini, berapa jumlah data barang maksimalnya 25. Anda isi dengan 30, berarti kan melebihi. Jika yang dimasukkan itu 30, ya gitu ya. Jika 30 lebih besar daripada maksimal, tadi ada tulisannya maksimal. Maksimal ya. Berarti apa? Yaitu then. Nah ini. Ini kalau program dulu seperti ini modelnya ya, begin. Begin modelnya macam-macam, right. Ya. Write line. Langsung dimunculkan apa? Pesan kesalahan, yaitu ya. Apa? Error atau salah gitu ya, atau error maksimal jumlah data maksimal jumlah data. Nah, ini maksimal jumlah datanya. Dan itu ada error maksimal jumlah datanya ya. Nah, itu titik-titik itu tanda petik 2 di sini supaya rapi gitu ya dengan lurusnya tadi, yaitu apa? Maksimal. Jadi nanti akan ditampilkan hasil maksimalnya, yaitu ya, itu ternyata 30 lebih besar daripada 25, maksudnya seperti itu. Sehingga kalau terjadi semacam itu akan terjadi error, ya, berarti kelebihan data yang ada. Readline, dikasih kesempatan untuk baca tulisan ini dulu. Kalau tidak ada readline-nya berarti tidak ada kesempatan.
Kalau sudah dibaca, kita tekan sembarang tombol, kita tulis yaitu hal. Ini artinya apa? Berarti program dipaksa untuk keluar. Ditutup dengan N, titik koma. Oke, sampai sini ya, bisa diikuti ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada keterangan for, ya, for-nya di situ ya. For x, nah ini for x, ini yang parabel x tadi, titik 2 sama dengan 1 to n. Do. Artinya apa? N itu adalah jumlah data yang dimasukkan. Berapa jumlah data dimasukkan dengan ketentuan maksimalnya adalah tidak boleh lebih dari 25. Kalau sudah kita masukkan dan jumlah data itu kurang dari 25, maka dia akan diulang. For x titik 2 sama dengan 1 to n. N-nya tadi berapa? Umpamanya n-nya tadi 5, berarti akan diulang dari 1 sampai yang ke 5. Paham ya? Ini. Kita mulai yaitu apa? Dari puluhan itu begin. Kita program kita tuliskan seperti ini supaya maju itu apa tujuannya supaya jelas untuk memudahkan untuk membetulkan, yaitu read length, read length yaitu kita tuliskan data, ada yang kita tulis data ke berapa begitu ya, data ke tanda petik koma x nya. Nah di sini akan dituliskan dengan data ke berapa seperti itu, data ke satu ya. Kalau kita beli itu kan itemnya bisa lebih dari satu ya, maka ditulis sama kasir, Anda beli apa, jumlahnya berapa seperti itu ya. Itu apa itu memasukkan data-data seperti itu. Kembali kita tuliskan read length, tujuannya tadi sudah jelas ini untuk berikan spasi kosong ya supaya kelihatan rapi seperti itu ya. Yaitu kita tuliskan read ya. Read length sudah, read kurung buka, yang akan ditanyakan apa? Nama barang. Nama ya, barang. Nama barangnya apa? Kita tidak pakai kode ya. Biasanya ada tulisan kode begitu ya, kode barang gitu ya. Kita ada juga akan barcode sehingga terus saja nama barang. Nama barangnya tanda tanya atau sama dengan ya. Kita gunakan sama dengan saja ya. Nama barang sama dengan. Jangan lupa titik-titik dulu ya supaya bagus. Berakhir dengan tanda titik koma. Kalau sudah read length. Read length kurung buka nama. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena kita akan membuat parabel dengan menggunakan array, maka return pada nama itu harus kasih ini parabelnya tadi, yaitu x-nya ini, kurung siku, yaitu x, yaitu nama x. Itu nanti akan diganti dengan indeksnya itu tadi. Itu nama indeksnya adalah seperti ini. Nah, ini ya bedanya antara parabel biasa dengan parabel array itu seperti itu. Oke, selanjutnya kita tuliskan yang di bawah, yaitu write. Sudah diketahui nama barangnya itu harga satuan, tanda petik harga satuan. Oke, harga satuan titik-titik sama dengan tanda petik ya kurung buka. Oh, ini kurang satu titiknya supaya rapi. Titik koma read length ya, read length. Harga kita kasih nama parabelnya tadi HRG ya. HRG kurung buka siku yaitu x-nya tadi kurung tutup siku terus kurung tutup. Berakhir dengan tanda titik koma. Nama barangnya sudah, harga satuannya sudah, sekarang jumlahnya, jumlah terjualnya berapa atau jumlah pembeliannya berapa? Bread line atau bread saja di situ ya. Jumlah belinya atau jumlah jual. Jumlah jual. Titik-titik kita samakan supaya rapi begitu ya. Tanda petik kurung tutup itu titik koma read length ya. Kurung buka apa? JML. Tadi deklarasinya di sana JML pakai kurung siku x kurung tutup siku kurung tutup
berakhir dengan titik koma. Nah, seperti ini. Oke, saya tunggu. Saya sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau dituliskan dulu. Kita sudah menginputkan data untuk nama barang, harga satuan maupun jumlah jualnya berapa begitu. Oke, kita tampilkan prosesnya total ya, karena untuk membeli itu kan ada total harganya, itu total kurung siku x-nya, total yang pertama maksudnya total x kurung 2 titik 2 sama dengan yaitu harga x HRG kurung buka tadi x ya, areanya tadi dikalikan dengan apa? JML kurung siku ya, kurung buka siku x. JML kurung buka siku x. Nah, ini areanya seperti ini. Jadi total X dalam bentuk seperti itu, total indeks dikalikan harga indeks dikalikan dengan jumlah indeksnya. Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Nah, ini. Bread line ya, kita tampilkan bread line-nya, tampilkan hasilnya di situ ya, bread line apa? Total. Total, bukan total bayar ya, total harga di situ ya, total harga. Total harga ya, apa jumlah harga apa total harga istilahnya. Di situ ada garis satuan jumlah harganya di situ. Yang bagian berapa jumlah data barang itu pakai kurung kurawal siku. Jumlah data itu yang maksudnya yang jumlah data itu yang mana Mas Kun yang ditanyakan? Berapa jumlah data barang? Jumlah data barang itu jumlah terjual jumlah data. Kalau jumlah data itu pakainya kurung anu ya, semua yang pakai array itu ya, yang pakai array. Artinya gini, kalau array ya, pakai kurung siku ini. Ini. Ini ya, supaya Mas ini bisa bedanya ya. Kalau kita mendeklarasikan itu adalah sebuah are, maka kita gunakan kurung buka kurung tutup siku. Ya, kurung buka kurung tutup siku. Tapi kalau pakai selain are, silakan Anda gunakan kurung buka kurung tutup yang 0 dan 9. 9 dan 0, ya, 9 dan 0. Dan sebelahnya P, kalau kurung siku itu sebelahnya P. Oke, terima kasih untuk Mas siapa ini? Kun Hasan ya. Tadi kita tuliskan di sini adalah total, bukan total bayarnya. Total bayar itu yang di bawah itu, total bayarnya di situ ya, bolehlah, boleh total bayar atau total harga atau jumlah harga. Ah, jumlah harganya dulu apa total harga ya? Nanya ya, sudahlah ini ya, total harga enggak apa-apalah. Di sana sudah ada harga satuan, jumlah jual itu total harga ya, total harga. Ya, titik-titik kita samakan saja sama dengan ya. Terus tanda petik koma, kita gunakan tot x, total harga kurung siku ini karena pakainya apa? Yaitu are ya. Nah, titik 2. Ini bedanya untuk menampilkan itu kita gunakan apa? Yaitu pesan spasinya. Totalnya sampai berapa? Kalau jumlahnya enggak terlalu banyak ya kita tuliskan aja 7 cukup ya. Itu 2 ini sudah jutaan ini. Ya, kurung tutup. Nah, ini baru titik koma. Breadline titik koma. Nah, ini ya. Sebetulnya program sudah selesai sampai di sini ya. Ini saya tutup dengan end. Nah. Oke ya. Jadi program itu sudah selesai sampai di sini. Yang bawah itu sebetulnya untuk menampilkan hasilnya. Yang bawah ini untuk menampilkan hasilnya, kita belum tuliskan hasilnya. Sampai di sini pun juga tidak apa-apa, Anda tuliskan dulu ya. Terus ditutup dengan end kalau mau sampai di sini ya, diakhiri dengan end titik. Ya. Red line di situ ya. Kalau mau ditambahkan lagi dengan red line dulu ya. Tapi yang bawah belum loh ya. Kalau mau cek sampai di sini ditutup dengan red line terus berakhir dengan tanda end titik.
Jadi kalau mau mencoba ya sampai di sini apakah programnya sudah betul atau belum, Anda bisa menambahkan di sini readline. Readline ya, titik koma, terus apa lagi yaitu apa? Keadaan ditulis dengan n titik. Nah, ini selesai. Kalau ada yang mau coba sampai sini boleh, enggak apa-apa ya. Tapi dengan catatan data-data yang kita ketikkan itu belum kita tuliskan. Ya, belum kita tuliskan untuk mencobanya. Nah, ya. Ini kalau saya coba semuanya di situ ya cukup panjang di situ ya, deadline di situ ya. Nah. Oke, saya ketik sedikit agak panjang ya lebarnya di sini, saya ketik dulu supaya apa itu ya cepat nih ya, saya pegang mic ini. Di situ kita gunakan breadline, tekan enter untuk lihat daftar atau readline, atau press any key to continue. Sebetulnya kita teruskan read key itu aja bisa ya, untuk menuliskan di situ ya. Berikutnya adalah CLR SCR, ini read data penjualan barang. Nah, yang ini adalah untuk membuat garis ya, untuk membuat garis itu ya, red line. Ini kalau kita gunakan garis lurus itu agak panjang dengan menggunakan kombinasi ALT dengan angka-angka seperti itu ya. Ini nanti kalau saya jelaskan sampai jam 12 belum selesai kalau buat garis-garis yang lurus itu. Karena di sini saya gunakan untuk tanda siku, saya gunakan tanda plus saja. Ya. Ada main-main seperti ini sebanyak 3, kita gunakan plus lagi seperti ini. Main-main ini di sini saya buat 21 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kalau kita tidak memberikan tanda seperti di atas itu, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, maka kita nulisnya seperti ini. Dihitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tandain lagi, plus lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tanda plus lagi, ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tanda plus lagi. Nah ini, tulisnya seperti ini, tanda petik, berakhir, kurung tutup, tanda titik koma. Nah ini, penulisannya adalah seperti ini. Ya, itu. Kalau terlalu panjang, nanti di sini totalnya, ya ini kita buat aja, nggak usah panjang-panjang di situ ya. 10 cukup. Oke, kita tulis berikutnya, ada penulisan seperti ini, bright. Redline kurung buka ya. Ini untuk membuat garisnya itu ya. Garisnya itu saya gunakan dengan tanda pipa di sini ya, seperti ini. Ya boleh ya kalau mau gunakan itu, tapi jangan gunakan ini ya. Tandanya kurung ini. Apa ya? I, saya gunakan tanda I atau kurung ini ya, tadi backslash tadi ya. I saja seperti ini. Tuh. I ya, supaya gampang saja. Nomor ya. Spasi I ini ya supaya jelas itu ya. Ini kalau geser enggak apa-apa, nama barang, nama spasi barang. Kita luruskan harganya di sini ya, harga itu artinya persatuan ad itu ya. Di sini ada keterangan ad itu supaya jelas itu harga persatuan. Ya, terus KTY itu jumlah ya, KTY quantity maksudnya di situ, KTY itu jumlah kuantitinya, terus total harga, satu total harga saja gitu ya supaya pas di situ, total harga ya. Ini saya tambahkan satu saja, ini cukup total harga, tanda petik kurung tutup ya, titik koma. Nah ini
Terus kita tutup dengan garis yang di atas tuh ya, bright, bisa dikopikan sebetulnya, bright line. Ya. Kurung buka. Tanda petik dulu. Tanda plus, ya, plus. Apa? Main, plus lagi, ya. Apalagi? Main lagi di sini ya supaya rapi gitu aja. Terus plus lagi, main lagi. Plus lagi, main lagi. Plus ya. Main lagi ya. Main. Tanda plus ya. Tanda petik, kurung tutup. Nah, titik koma. Oke, di sini sudah kita gunakan bentuknya adalah seperti itu ya. Kita tinggal nuliskan yang di bawahnya penggunaan itu, core-nya. Ya. Oke, ya untuk yang sama kita bisa caranya mengcopy ya, edit di sini ya, kita copy ya, copy karena sudah kita taruh di bawah di sini ya. Itu kita gunakan bentuk seperti itu di bawah N, kita gunakan edit paste. Nah, di sini kita gunakan seperti ini. Langsung sudah di Ctrl K. Ctrl K untuk menghilangkan bloknya. Nah, ini. Ini kita tinggal gantinya saja di sini yaitu apa? Yang dihapus di situ ya. Jumlah total bayar. Nah, ini ya. Apa di situ ada gunakan jumlah total ya, total bayar ini ya, jumlah total bayarnya kita gunakan di sini titik dua, karena grandnya di sini ya, grand untuk menampilkan hasil tadi ya, grand totalnya di sini yaitu titik dua 11.2. nah ini tadi supaya rapi ya. Terus koma, tanda ini kita kasihkan ini, kurung ini. Nah ini, kurung tutup sudah. Ini supaya rapi saja ini saya masukkan di sini ya. Nah ini, sudah bentuknya seperti ini. Tadi sudah kita tuliskan readline, kita tuliskan N-nya.
Kalau sudah, sekarang kita simpan ya file save as atau save saja. Dikasih nama array2, R2. Nah, ini latihannya tadi R1, R2. Gimana? Kurang pelan? Unknown identifier berarti tidak dikenal identifiernya Mas Apip. Itu Mas Apip. Yaitu Apip. Nama payradonya beda. Ini ya. Nama payradonya beda. Monggo yang sudah jadi silahkan ini ya sampai sini ya. Ini sudah. Nih. Kalau sudah nanti kita cek tinggal file ya, tinggal sudah disimpan tadi terus di run. Nanti kalau ada kesalahan kita cek lagi di mana tak kesalahannya. Ini ya. Nah, ini. Saya tak jawab ini ya. Nah, ini array-nya itu. Kadang-kadang kan nulisnya seperti ini. Kurang pelan. Ini ada keterangan unknown identifier karena nulisnya double nih. Array-nya dihapus dulu seperti ini. Ya, kalau sudah kita jalankan lagi dengan run. Ya. Saya tadi salah nulisnya array ini. Oh, ini array-nya nulisnya salah kurang R ya. Array lah seperti ini. Tadi nulisnya salah ya. Oke, terima kasih. Terus kita mulai lagi dengan run lagi ya. Jadi program itu ya seperti ini. Nah, ini ada tanda petiknya itu yang belum diselesaikan ya, tanda petik seperti ini. Nah, ini saya nulisnya ada tanda petik yang belum terselesaikan di sini ya, tanda petiknya. Apa di sini? Oh, tanda petik yang di sini. Ini ya. Tanda petik dulu yang di atas belum saya selesaikan. Tanda petik yang di atas belum saya selesaikan. Kalau sudah di run lagi. Nah, kalau sudah betul, akhirnya seperti ini. Oke ya. Kita lihat di sini berapa jumlah data barang maksimalnya 25. Kita masukkan 45. Apa yang terjadi? Ya, tekan enter. Error maksimal jumlah data ya. Nah, di situ kita tekan enter, dia langsung keluar. Karena apa? Kita menyalahi aturan yang telah ditentukan, yaitu maksimalnya 25, kita nulisnya berapa tadi, yaitu sebanyak 45. Run. Nah, di sini berapa jumlah datanya? 2. Ya, saya terus saja 2 ya. Nah, ini. Data barang ke-1 apa ya? Mouse. Atau mouse ya. Makanan saja ya, pena begitu, sehingga harganya sedikit saja. Harga satuannya berapa? 5.000. Nah, itu ya. Jumlah terjualnya berapa? 3, pokoknya seperti itu. Nah, 15.000 sudah ditulis seperti itu. Nama barang yang kedua yaitu apa? Stip. Stip apa poin penghapus ya? Stip. Itu ya. Harga satuannya berapa? 1.500. Jumlahnya berapa? 2. Itu ya. Oh, jarum itu kan contohnya mas, nggak ngerokok lu ya. Ya itu ya. Nah, kalau sudah kita tekan enter. Nah, tekan enter untuk lihat daftarnya. Kalau sudah, yang susah itu di sini mas. Nah, ini loh, kalau nggak terjadi seperti ini. Ini berarti apa? Datanya ada yang kurang nulisnya ini. Bread line atau breadnya itu biasanya kacau seperti ini mas. Ya, ini kita lihat kacau ini. Berarti ada apa? Data nomor 2, bread line-nya belum ada di situ. Ya, breadnya itu kurang itu. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang terjadi adalah seperti ini, mas. Ya. Apa yang salah? Tidak salah ini, cuma ini di bawah ini ya. Ini ada yang belum dituliskan, pokoknya seperti ini. Bread line-nya di sini ya. Kita belum tuliskan di sini. Ya, ini ya. Terakhir di sini kita tuliskan bread line-nya belum. Ya. Belum dikasih bread line. Duh. Ada yang kurang di sini ya. Nah, ini. Kita tambahkan di sini, tadi tulisannya enggak ada garis yang kedua itu ya, bread line, kurung buka, I, nah ini kurung tutup, nah ini supaya ada garisnya atau jaraknya, ya ada jaraknya seperti itu. Oke ya, kita coba lagi, run, nah seperti ini, jumlahnya berapa? 3, nama barangnya apa tadi? Buku, ya harga barangnya berapa? 3.500, jumlahnya berapa? 2. Tipo itu apa mas? Tipo itu mas GS TMV. Tipo itu maksudnya apa? Nah, kok tak tulis tipo? Maksudnya apa mas? Ya ini sambil saya ngisi itu jawab dulu ya mas ya. Nama barang, buku,
Terus sekarang itu nama barangnya apa tadi? Yaitu pidol. Ya, jumlah harganya berapa? 7.500. Jumlahnya berapa? Satu umpamanya seperti itu. Data barang yang ketiga yaitu tadi apa? Yaitu ya apa di sini saus. Ada nih kok saus di situ ya. Harganya berapa? 15.000. 1.500, jumlahnya berapa? 5. Nah, ini ya, kita tekan enter. Nah, ini masih ada yang salah di situ. Kita lihat di situ ya. Nah, ini. Tipe itu apa, Mas? Untuk Mas Apip ya, tipe itu tidak ada, Mas. Ya, tipe itu tidak ada. Tapi yang ada adalah tipe ya. Nah, di sini kita bisa ngecek kembali. Jadi penulisan seperti ini karena tadi saya terangkan itu ya. Ini mungkin ada beberapa kesalahan-kesalahan yang ada yang belum saya perbaiki di situ. Untuk contoh lengkapnya bisa dibuka di pemrograman yang sudah saya kirimkan ya. Monggo silahkan ya. Saya harus ngecek lagi ya. Oke, sampai sini dulu ya untuk latihannya yang untuk hari ini ya. Sudah cukup lama saya menemani Anda di sini, gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.